Aduh, kita dah lambat ni macam tu. Kita dah lambat ni. Ada janji dah pakai kasut dia jemlum. Alamak, kunci. Kunci mana satu lah. So, kita nak kena bawa apa tu kita punya ni, kek. Jom. Dia dah lambat rumah nak terbalik. Eh, janganlah. Betul-betul lah. Kan boleh dah tahu awal. Tepi. Zenda shoot apa? Zenda kena shoot daddy lah. Kita dah lambat ni sebenarnya. Mami dah tunggu kita dekat bawah. Kita lambat. Zenda puasa tak hari ni? Tak. Wah. Tak malu kan mengaku. Zenda betul-betul lah. Ya Allah. You have to focus on what you're shooting. Muka daddy lah. Tak nampak muka daddy. Haa. Macam tu nampak. Okay, jom. Let's go. Mami dah sampai lah. Kita lambat je dia. Aduh. Oh, kita lambat je dia. Mami! Ayuh. Ayuh. Nah. My cake. Mami. Mami. Dah letak semua. Zinira. Mana Zinira? Mana Zinira? Zinira. Aduh. Itulah dia bila kau bagi budak umur 6 tahun pegang kamera. But tak apa, it's a process. One fine day kita tak tahu tiba-tiba Zainal Mikhail akan jadi one of the best director in Malaysia, in Asia, or maybe in the world. Who knows, right? Zainal kena duduk depan lah. Zainal kena duduk depan. Kenapa? Sebab Zainal kena duduk depan lah. Kenapa? Sebab Zainal kan abang. Kalau perempuan duduk belakang. Okay, go. Duduk depan. Alright, okay eh. Thank you. Alright man, it is what it is. So we're gonna go buka puasa dekat rumah Toma. Alright guys, so aku dah sampai dekat temple. Kau tengok ni, this is my mom. Aku sebenarnya datang-datang, kononnya nak tolong kan. Kononnya nak tolong masak, nak masak buka puasa. Konon, sekali sampai-sampai. Ni apa, Ma? Ni dessert untuk cocktail. Cocktail, oh dessert, oh dia punya custard. Custard untuk ni. Untuk ni. Subhanallah. Ya Allah, nikmat-nikmat. Ni apa? Strawberry untuk apa ni? Cucu nak makan. Cucu nak makan. Alright, alright. Okay. Adik ipar aku baru saja selamat melahirkan. Alhamdulillah. Cucu. Cucu ke berapa, Ma? Cucu ke berapa? Zenda cucu pertama. Sarah Amanda cucu kedua. Zinira cucu ketiga. Ni cucu keempat. So, cucu keempat adik aku. Adik ipar aku baru saja selamat melahirkan. Alhamdulillah. Besan parents aku datang lah. Daripada Seremban, Ma. Daripada Seremban. So, congratulations Nina and Alang. Jom tengok apa dia. Tetamu guys, tetamu datang. So ni lah lauk-lauk ni. Uish, ni asam pedas. Sambal udang dengan sambal udang petai dengan tauge. Ya Allah, terliurnya aku. Dek. Oh dek. Kau tak tolong Ma? Tolong eh? Ya. Baru siap tolong. Ya. Yeah. Aduh. Tak apa, jangan risau. Alum bela. Guys. Aku ada anak buah baru, guys. Nama dia apa, Nina? Nur Hasha Shakira. Nur? Hasha. Boleh sebut? Boleh. Nur Hasha Shakira. Okay, so muka baby ni aku tak boleh tunjuk lah, guys. Dia ada pantang dalam beberapa hari. But this is the mother. Nina? Apa macam adik dapat anak buah baru? Dah biasa lah, dah ada 3 anak buah dah pun. Guys, kita orang punya family makin meriah, guys. Alhamdulillah. Lepas ni, anak Syafiq nombor 2. Okay? Anak Syafiq nombor 2. InsyaAllah. Kedek kena? Bazaar. So basically kita orang dekat BBS Bandar Baru Selayang. Kita orang nak pergi first time bazaar Ramadan untuk aku tahun ni. So it is what it is, man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, so sekarang bajet sebenarnya ada berapa? Ada 20. Kita ada RM20 cash. We only gonna spend RM20 supaya kita tak overspend. Sate adik. Kau nak kena beli apa sebenarnya? Banyak kebab. Orang kebab. Dek. Pau kau. Macam-macam juga ada dekat BBS ni, bazar ni. Dek, Vietnamese roll, dek. Oh, RM1. Boleh. Kita jalan dulu, kita tengok ada apa. Tak, sebenarnya antara cabaran bila kau datang bazar Ramadan ni, bila kau tengok kiri kanan, semua makanan sedap-sedap. Kan? Semua makanan sedap-sedap. And then it's a bit hard untuk macam kau buat pilihan. Kau kena betul-betul tahu apa yang kau nak supaya kau tak overspend. You know? Dia lebih kepada bazar Ramadan ni adalah tempat yang kau nak mendidik jiwa kau. Bagi aku lah. Sebab kalau jiwa kau tak ngam, kau nak layan nafsu kau je, pisang. Habis semua benda kau nak beli. Balik rumah, rupa-rupanya kau dah burn RM200. Adih! Eh lah, Cik Razali! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Ini, ayah kawan baik aku waktu sekolah.
Sihat lah cik? Alhamdulillah. Ya Allah, masih sihat lah. Alhamdulillah. Selamat puasa, selamat puasa. Alright. Ui, cik dah sali weh. Ini zaman-zaman aku kecil lu. Bang ayah. Ni air, mantap. Padu, 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 padu. So, cakap pasal Pakcik Razali tu. Pakcik Razali tu, waktu aku kecil, waktu aku darjah satu, aku tumpang dia lah pergi sekolah. Dia akan ambil aku depan rumah sebab aku dengan anak dia sekolah sama. Ui, tiba-tiba jumpa dia dekat Bazar Ramadan. Wow. So, selain daripada makanan, dekat Bazar Ramadan ni kau akan nampak banyak tabung. Tabung-tabung infak. So, aku sarankan bila kau lalu tabung infak tu, kau janganlah bunyi macam-macam. Janganlah macam benda tabung. Jangan. Itu boleh jadi ujian untuk kau. Kalau kau nak bagi, kau bagi. Kalau kau tak nak bagi, kau diam. So, that's how sedekah works lah. Dik, dah hujung ni, Dik? Ya, usia. Ha? Usia. Musa-musa, Vietnamese roll. Macam-macam kuih, Dik. Kau-kau. Air mau tak nak? Tak payah air nak buat. Oh, ni air apa, bang? Manjawa Durian Belanda. RM5 lah satu. Kelapa laut. Alright. So, kalau korang ada dekat BBS, korang boleh check out kedai tu. Friendly orang-orang dia. Korang jangan pelik kenapa aku tak beli. Eh, bang. Sorry, bang. Sorry, bang. Sorry, bang. So, Dek, mana Dek? Depan. Depan? Mana tadi? Aku dah macam pelik dah ni. Berjalan-jalan buat macam ni. Tengah-tengah bazar ni. Tu. Ha? Ha, tu? Tu? Ni. Betul tak? Betul-betul. RM10. Kau kena beratur, Dik. Kau tak beratur. Kalau kau kena rembat sebab tak beratur, aku tak tolong. Air gunting, eh? Air gunting, eh? Tapi tak air gunting. Ha? Kita biar ada satu situ. Kau nak belajar gunting tapi tak nak gunting? Dik, kau kena cepat, Dik. Hujan sahaja orang sama meja. Hujan ni, Dik. Makin lebat ni hujan lah. Orang suruh buat payung, kau buat kamera. Ni ada. Aduh. Ke mana? Alamak, Dik. Hujan lebat, Dik. Aku tak luar. Aku turun kat depan lah. Eh? Tapi tak ada. Dekat motor je. Ni lepas tu kau terus gerak eh? Haa. Okey, jom. Jom. Hujan makin lebat, guys. Allahu Akbar. Hujan makin lebat, hujan makin lebat. Allah. Ah, masak. Tengok, guys. Nampak tu? Gelap gila. Langit. Okay guys, hujan kau-kau. So memang aku kena caw lah. Hey, first time datang Bazar Ramadan untuk puasa kali ni. Hujan. Pisang. Makin lebat ni, makin lebat. Aku off dulu lah. Weh, lencun, Mat. Ya tu. Lencun je ni. Hujan. Lencun tu. Aduh, ni macam mana ni? Jumpa lagi di What Nut TV. lencun je lah. What can happen? Balik mandi je lah. Ayam kau apa? Ayam ah. Jadi ayam banjir. Lencun. Ini semua lencun. Lencun. Pisang. Baloi. Ni. Tengok kau lencun tak? Pisang. Aduh. Aduh. Tapi tak apa, asalkan dapat kebok. Ini dah bukan kebok. Eh, mana kebok? Itu dah bukan kebok, bro. Aku dah nampak lebih kepada koktel lah tu. Koktel inti ayam. Sekarang jam pukul 5.50. Aku nak mandi kejap. Lepas tu, ya, you see what's up. Ciao. Weh, baik lah aku ni tu. Kau tak mandi lagi? Nasib baik, guys. Ada baju yang aku boleh pakai. Huh. Kelakar betul eh hari ni. Okay, apa aku nak sampaikan adalah, nah ni bersepah sikit, ni bilik adik aku, Zul. So basically apa aku nak cerita kat korang kan, dia berkenaan dengan rezeki lah. Tadi waktu kita pergi, aku dengan adik pergi Bazar Ramadan, kau ingat tak apa yang aku cakap? Aku beria tanya dia kan, dek berapa ringgit kau bawa dek? RM20. Kau bayangkan eh, dekat Bazar Ramadan Bandar Baru Selayang tu, terlalu banyak gila juadah. Banyak sangat juadah. Dan kita orang berbekalkan RM20 dan kita orang memang tak nak spend more than RM20 tau. So kau bayangkan eh, bila kita cakap tentang rezeki eh, antara rahsia Allah adalah kematian. Kita tak tahu kita mati bila. Dan rezeki kita tak tahu apa yang kita akan dapat di depan. Walaupun kita tak tahu apa rezeki kita di masa depan, tidak bermaksud kita kena macam lantak aku, Tuhan dah tetap rezeki aku. Tidak. Kita tetap kena usaha. Sebab Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu, melainkan mereka sendiri yang mengubah nasib mereka. Sebab tu mereka kena ada dan Allah akan izinkan. Alright. So dengan berbekalkan RM20, kau bayangkan banyak gila juadah kat BBS tu. Kita orang just dapat beli ayam gunting sahaja. Ayam gunting tu RM10. Right, kau bayangkan eh, banyak gila juadah dekat Bazar Ramadan tu. Tapi
tapi kita orang hari ni dapat buat balik ayam gunting je. Faham tak? Power lah macam mana sekalipun dah set dah. Okey, kita pergi bazar Ramadan, kita nak beli ada sayur soya, ayam masak merah dengan biryani ke apa tu, ayam gunting ke apa, apam balik ke, cakaplah apa pun. Tapi kalau Allah kata, "Nah, rezeki kau hari ni dekat bazar Ramadan adalah ayam gunting," maka ayam gunting sajalah yang kau akan dapat. Alright? So, that is one of the wonderful thing when we talk about rezeki. So, jangan sesekali merungut tentang rezeki yang kita tak dapat, sedangkan Allah dah tahu dah apa yang kita perlu. Tapi hati kita meronta-ronta sentiasa nak benda yang kita mahu. Alright? Benda yang kita nak semata-mata, sedangkan Allah dah tahu apa benda yang kita perlu. Okay guys? So, itu adalah pengajaran tentang insiden bazar Ramadan hujan kita hari ni. Apa pun, ayam kau kena ni, kena air, ayam banjir. Okay, kan? Yeah. Okay, ngam. Cantik! Alright, aku masuk bilik. Ini bilik adik aku lagi seorang. Anda. Dia tak ada, dia kerja dekat Sarawak. So ni basically bilik dia. Alright guys, so sekarang ni macam yang aku cakap dekat vlog yang lepas lah, korang yang komen dekat aku punya vlog, aku akan baca. Okay, Nina Mazlan, dia kata, "Aku dari zaman makan ramen dalam kereta dengan Aisyah Aziz." Shush, lamanya. Thank you Nina. Nina tengok maknanya one of my earliest vlog lah dekat YouTube, one of the earliest jugalah. Well ni Ice Cube MY cakap, "Welcome back Zach, terinspirasi dengan video-video kau dulu. Sampailah sekarang, Alhamdulillah aku bekerja as video editor for multiple YouTuber. Alhamdulillah. Idea-idea editing pun dulu banyak dari video kau. Thank you Zack, harap semua urusan kau dipermudahkan. Ya Allah ya Tuanku." Alhamdulillah. Ice Cube MY, aku tak tahu nama betul kau apa, tapi kalau kau sedang tengok vlog aku kali ni, thank you so much brother. Terima kasih banyak-banyak. Semoga segala urusan dipermudahkan untuk engkau. Apa-apa pun sentiasa perbetulkan niat. Pastikan apa-apa sahaja yang kita buat dalam hidup ni, make sure memberi manfaat kepada orang. Sebab kalau kita memberi manfaat kepada orang, insyaAllah manfaat tu akan sampai kepada diri kita sendiri. InsyaAllah. Apa-apa pun, kau memang terbaik. Okay, Syahira Karim 8114, dia kata, "Tengok video Zack dari zaman pergi celebrate birthday pian. Belum kahwin dengan Kila lagi time tu. Mula-mula tengok Syaz pun dari YouTube Zack. Tak sangka dah bertahun-tahun." Yelah, dah bertahun-tahun dah. Alhamdulillah, aku kenal Kila pun daripada, you know, daripada that event lah dekat Shoria tu, birthday Sofian pada waktu tu. Alhamdulillah, kami Allah izinkan mendapat dua cahaya mata, Zander Mikael berusia 6 tahun dan Zinirah Mikaela setahun 3 bulan. Alright, seterusnya Mr. Smith 1050, "Sekian lamanya, akhirnya Zack kembali. Ya, ya, yay. Harap terus konsisten buat daily vlog." Alright, Mr. Smith 1050, aku tak buat daily vlog, but aku akan cuba konsisten, at least minggu adalah video eh. So tak adalah aku bergabuk tinggal bertahun-tahun. Top 3K underscore, "Sampai sekarang layan asking awkward question dengan Syafiq, memang dekap." Kalau kau nak tahu, Syafiq merupakan adik aku yang paling aku rapat sekali. Aku rapat dengan semua, tapi sebab Syafiq dengan aku ni macam aku anak sulung, Syafiq pula bawah aku, dia nombor 2. So kita orang banyak membesar bersama lah. So that's why kita orang punya lawak level kadang-kadang kan, tak payah bercakap pun. Aku pandang muka dia, dia pandang muka aku pun macam haa boleh pecah ha, tiba-tiba kan. Muhammad Haziq 9239, dia kata, "Rindu Zack vlog cili burung dengan Syafiq." Weh, aku rasa kan, aku rasa aku kena buat lagi lah something dengan adik aku Syafiq tu. Alright, I'll think of something. InsyaAllah nanti vlog ni mana tahu dia ada. Alright lah guys, thank you so much. Oh ya, yeah, kalau korang nak tahu, aku ada social bus, di mana social bus ni membenarkan korang untuk macam, okay contoh kalau dekat TikTok kan, korang boleh bagi gift apa semua kan. So dekat YouTube channel ni, kalau contohnya korang nak support aku, korang boleh klik link dekat bawah. Ada socialbus.com/zamerican/support kan. Okay, korang boleh tekan link tu dan korang boleh bagi duit, tak kisah, RM5, RM10, RM10, RM20, suka hati korang. Okay, that's how you guys support me and help me grow this channel again. So thank you so much. Apa-apa pun, sekarang pun dah 6.21 minit petang, tinggal lagi lebih kurang 1 jam juga, 1 jam untuk berbuka puasa. Kita tunggu berbuka puasa. So, peluh mat, panas tu. Alhamdulillah selesai berbuka puasa. Aku tak suka nak rekod-rekod sangat buka puasa ni, tapi hari ni aku nak rekod. Alang ha, macam brother, ada baik ke? Ini mikrofon kasi letak sini lah tuan. Apa perasaan kau bila first time? Of course lah, first time kan, bila jadi bapa. Syukur, Alhamdulillah. Eh, kau ni cakap lah betul-betul. Bersyukur Alhamdulillah je. Memanglah bersyukur. So, apa kau cerita sikit pengalaman kau waktu tu. Tiba-tiba lah, bini kau nak beranak apa semua kan. Sekarang Alhamdulillah. Alhamdulillah dah ni. Private and confidential. Private and confidential? Alam, apa kau rasa? Rasa macam tadi lah. Alhamdulillah. Bro, introduce yourself. Kau cuba kau cerita sikit tentang diri kau. Serius? Ramai kata kau ni misteri sangat, bro. Tak apa, biar misteri, stand sikit. Apa yang kau paling suka mengenai family vacation? Meluangkan masa. Apa dia? Meluangkan masa. Meluangkan masa? Tu je? Tu lah. Sama-sama. Dekat rumah pun meluangkan masa apa? Dekat rumah semua buat kerja sendiri. Aku tunjuk kat korang perbezaan eh. I'm the first one. I'm the eldest. I'm the second one. Si!
Kau tengok. Lang ni tengok. Si, kau tengok. Hey, what up guys? I'm the eldest. And I'm the second one. Aku ingat Radio OAG paling susah aku nak interview. Rupanya ni paling susah. Oh, gila. Gila sepatah-sepatah, Mat. Eh, kalau interview live ni. Oh, so macam mana, Cik? Eh? Macam mana? So, macam mana bila pertama kali dapat anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kau sesuai berlakon yang pergali kubur, Lang. Apa pun tahniah, Lang, eh? Saya. Lang, kau tengok, Lang. Hitung kau dulu. Haa, ah, ni dia. Ni dia yang dulu. Ini dia yang sekarang. Ini tengah. Haa. Uyuh, dia jalan. Apa perasaan kau dapat anak buah baru? Oh, jap, by the way, ini Abang Teh kalau korang ingat lagi lah. Waktu kita pergi Hong Kong. Ingat? Ni, ni, ni klip dia. Kalau kat rumah, asyik dalam bilik eh semua. Kalau keluar sini, jangan susah pun. Hari Isnin, kau berkata, nak makan lasagna, Mr. Sugarman. Ah, ini dia sekarang. Teh, bangun sikit, Teh. Wow, ini dia sekarang. Uish, gila. Ini dia sekarang, guys. Dulu waktu vlog Hong Kong, dia budak lagi kan. Ha, ini dia sekarang. Gila. Ini semua kaha projek kaunsel punya pasal lah ni. Apa perasaan kau bila ada anak buah baru? Ada anak buah baru? Ha. Tak apa, Teh. Zinira keluar hutan dekat sini. Dah biasa lah sebab Zendi dengan Sarah dah keluar dulu. Dah biasa tengok lah. Oh, dah biasa. Tak tahu baru. Alhamdulillah, just got back home. Alhamdulillah, hari ini sangat-sangat best, sangat-sangat menarik sebab dapat buka puasa dengan family. You know, walaupun bukan semua dapat berkumpul, tapi dapatlah aku jumpa adik aku Nombor 5, Abang Teh. Lepas tu, adik aku bongsu, adik kan, Zul, Zul Husni. Dapat pergi bazar sama-sama. Lain sekali dapat ayam gunting je. And yeah, dapat jumpa anak buah aku yang paling terbaru. Alhamdulillah, Allah izin. Adik aku Nombor 3 dapat anak. Okay, Alhamdulillah. So sekarang aku baru sampai. Dia akan tengah tengok kejohanan badminton All England 2024. Korea dengan Japan. So guys, thank you so much for you guys yang tengok video ni daripada awal sampailah ke habis. And don't forget to subscribe, share, like. Dan Alhamdulillah, harapnya aku terus kekal konsisten. Best lah vlog kali ni sebab aku macam tak ada nak stress apa-apa. Aku just buat, just document je apa yang aku buat seharian, eh. Sekali-sekala. Like I said to you guys, InsyaAllah aku akan adakan juga vlog at least seminggu sekali. Kalau you guys nak support aku, boleh pergi ke socialbuzz.com/zamerican/support. Ataupun aku letak link dekat bawah macam biasa. And yeah, until next time, be positive, be good, be kind and stay awesome. Good night, everyone. Selamat puasa.